Jadi hati orang yang sehat itu akan senantiasa mendorong orang itu untuk meningkatkan kualitas keikhlasan amal di dalam perkataankah, perbuatankah, begitu juga di dalam niat. Dia akan terus berusaha untuk itu. Jadi tidak pernah orang yang memiliki hati yang sehat puas dengan amal yang telah lalu. Dia akan terus mengevaluasinya dan meningkatkan kualitasnya, melakukan tashih, perbaikan terhadap berbagai kekurangan atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Kenapa? Karena arti yang sehat itu lebih takut dengan penyesalan yang kelak tiada gunanya ketika sesuatu itu telah berlalu dan tidak bisa lagi diperbaiki. Jadi ada hubungan dengan yang pertama, karena himmah, perhatiannya kepada akhirat itu lebih besar. Dia sadar bahwa akan tiba suatu saat nanti penyesalan tidak akan berguna. Karena itu sebelum saat itu tiba, maka dia tidak akan berhenti melakukan perbaikan terhadap amalnya, terhadap kaulnya, perkataannya, terhadap niatnya. Itulah hati yang sehat, mendorong manusia untuk mengevaluasi. Selama ini hal yang seperti itu jarang kita lakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah merasa puas dengan amal soleh. Ayolaiko. Nah, apalagi ketika dia tidak mawas diri, riya bisa menyelusup ke dalam kalbu karena sanjungan, pujian dan berbagai macam. Ini harus hati-hati betul. Ini apalagi sekarang ini era media sosial. Sebagaimana orang cepat memaki, sekencang itu pula memuji. Ketika ketujuh dia nyok, anak awak sampaikan, akulah buya awak. Ketika nak ketujuh, entah apa pula kalimat-kalimat yang keluar. Karena itu tak perlu lo melambuang karena dipujinya itu. Baca saja dengan senyuman, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ia adalah kualitas amalnya dari hari ke hari akan terus dia evaluasi dan dia tingkatkan. Nah, dari rasa seperti itulah lahir, kalau kita perkirakan ya, kemungkinan lahirnya kalimat Sulaiman Ad-Darani. Ada seorang alim, Sulaiman Ad-Darani, mengucapkan kalimat yang populer, masyhur. Dan sebagian para da'i kadang mengatakan itu hadis Nabi. Apa bunyinya? Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرٌ مِّنْ أَمْسِهِ فَهُوَ هَالِكٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرٌ مِّنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مُفْلِحٌ. Atau ada yang mengatakan faiz. Kata Sulaiman Ad-Darani, siapa yang hari ininya sama saja dengan hari kemarin, orang itu merugi. Kenapa merugi? Karena dia punya waktu untuk meningkatkan kualitas amal. Tetapi tidak dia lakukan. Rugi dia dengan waktu yang berjalan. Jadi orang yang amal hari ininya sama dengan kemarin, kata Sulaiman Ad-Darani, orang itu khasir, rugi. Waktu berlalu
dia punya hati, dia punya ilmu, dia punya kesempatan untuk belajar, untuk bertanya kepada ulama, seperti apa amal yang telah saya perbuat, apakah telah sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat, dan apakah telah ikhlas hati saya dalam melakukannya. Ada kesempatan bagi dia untuk mengevaluasi semua itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak dia lakukan. Karena itu orang itu khasir, merugi. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya perbuatan orang itu syarrum min amsihi, buruk dari yang kemarin? Ya, orang seperti ini adalah orang yang binasa. Kenapa? Karena semakin mendekat ajalnya tiba, kita kan tidak tahu entah kapan akan datang qada Allah subhanahu wa ta'ala, telah ada dan qadarnya, ajal setiap orang telah ditentukannya, cuma diselimuti oleh Allah dengan tabir keghaiban sehingga kita tidak tahu kapan akan tibanya dan di mana tempatnya itu terjadi. Nah, bagaimana tidak dikatakan orang itu celaka, orang itu binasa, ketika semakin mendekat dia kepada perhentian hidupnya di dunia ini, amalnya bukan menaik kualitasnya tapi malah menurun. Jadi benar dikatakan orang ini halik, orang ini celaka, orang ini binasa. Amalnya, grafiknya bukan naik, menurun. Yang datar saja malah merugi. Nah, siapa orang yang beruntung? Nah, Sulaiman Darani yang grafik amalnya naik. Nah, tapi bagaimana meningkatkan dan menaikkan grafik amal itu? Adalah dengan menghisab amal itu, baik qaul. Begitu juga amal jawarih, perbuatan anggota fisik, dan termasuk niat. Kenapa? Rancak bana perbuatan lain tapi menumpang ria di dalam hati. Perumpamannya seperti apa dalam Al-Quran? Kama salis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang bersedekah karena ingin disanjung oleh orang yang melihat, perumpamaannya seperti apa? Seperti batu licin yang di atasnya ada debu kemudian ditimpa oleh hujan lebat, fatarakahu salda, licin tidak berbekas. Artinya la yaqdiruna ala syai. Artinya mereka tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan tersebut. Karena itu orang yang memiliki hati yang sehat akan senantiasa terdorong oleh hatinya itu melakukan tashih, evaluasi dan perbaikan terhadap kaulnya, perkataannya. Terhadap apa? Terhadap perbuatannya. Terhadap apa? Terhadap niatnya. Dan orang seperti ini akan lembut dan mudah untuk diperingatkan kalau terlongsong atau terlanjur berbuat kesalahan. Nah, itu hati orang yang sehat. Jadi kalau tidak serupa itu sedang sakit hatinya tuh. Mudah ditegur. Kalau urusan salah, siapa yang tidak bersalah? Kullu bani Adam la khata. Setiap anak Adam itu tersalah. Karena itu kata orang, anak Adam itu mahallul khata wan nisyan, tempat berlabuhnya ketersalahan dan kealpaan. Itulah manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan karena hamba-hambanya ini tersalah. Kalau seandainya hamba-hamba Allah ini tidak tersalah, tidak perlu Allah menyebut namanya Ghafurur Rahim. Kenapa dia menjadi maha pengampun? Karena hambanya berbuat kesalahan yang akan meminta ampunan kepadanya. Itulah Allah. Nah, cuma persoalannya adalah ada orang yang tersalah ini yang tidak mau untuk ditarik surut ke belakang. Tak namu aduh. Disuruh balik ke pangka jalan. Walaupun pituahnya berserak-serak. Kok sasek tengah jalan, balik pangka jalan. Tetapi mengamalkan itu tidak sesederhana mengucapkan
Kalau telonsong kaki, turun ke belakang. Tidak semudah itu. Nah, kenapa tidak mudah? Karena untuk menarik diri dari ketersalahan itu membutuhkan apa? Kalau kata orang bijak, kebesaran jiwa. Kalau dari sisi agama, ba'a itu bukan kebesaran jiwa, tapi apa? Kesadaran qalbu. Sebab hati itulah yang akan menarik surut langkah yang tersorong itu. Nah, coba perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegur istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika cemburu melihat sikap Nabi di waktu mendengarkan ada keluarga Khadijah, istri pertama Nabi yang sudah tiada. Ya, kalau kita baca sejarah, Aisyah Ummul Mukminin tidak bermadu dengan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Aisyah setelah Khadijah Ummul Mukminin wafat. Tetapi tidak ada wanita yang paling dicemburui oleh Aisyah Ummul Mukminin melainkan Ummul Mukminin Khadijah. Kenapa? Karena setiap, jangankan orangnya bertemu ya, nama Khadijah saja tersebut, wajah Nabi itu tampak berseri dan senang. Makanya ketika terdengar itu dan wajah Nabi seperti itu, muncul kecemburuan. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Apakah engkau masih mengingat juga wanita yang tidak bergigi itu, yang gusinya merah itu? Padahal engkau telah digantikan dengan lebih baik darinya. Tapi Nabi menegaskan, wallahi demi Allah, tidak pernah aku digantikan oleh Allah dengan wanita lebih baik daripada Khadijah. Nah, dengan pernyataan seperti itu saja, dan Nabi katakan, wah, dialah yang beriman kepadaku di saat orang lain mendustakanku. Dialah yang membagi hartanya kepadaku di saat orang lain mengharamkan hartanya untuk. Ummul Mukminin surut. Kemudian pernah satu kali ada kalimat yang keluar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena dorongan kecemburuannya juga terhadap madunya. Apa kata Nabi, laqad qulti kalimah, engkau telah mengatakan sepatah kata, law muzijat bima'il bahr, kalau seandainya dicampurkan dengan air lautan, lamazzajathu, bercampur air lautan artinya hilang asin ayilawi karena kecik dan sepatah itu. Surah. Jadi kalau kita lihat para sahabat Nabi, bukan mereka tidak pernah tersalah, tetapi yang kita lihat dari para sahabat ridwanullah alaihim adalah kelembutan qalbu, kesehatan hati, sehingga mereka mudah surut kepada yang hak. Nah, kelemahan awak kini surut kanan bana itu dan susah. Kalau lah tabau ke mana-mana tuan, mau buya, mau siang, kau mengecek tu dah ada cerita lah tu. Bahkan tidak jarang sekarang kita nasihati orang yang keliru, awak dan dibulinya tu. Nah, ini menunjukkan apa? Kekerasan kalbu, hati karih. Dikarenakan awak, bisa jadi faktornya, dan sudah kita kaji berapa lama, bisa karena memang tingkat keimanan yang lemah, ilmu yang kurang, perbuatan maksiat yang bertumpuk, dosa yang telah berkarat, sehingga akhirnya ketika terlanjur berbuat kesalahan, susah ditarik surut kepada yang benar. Nah, jadi hati yang sehat itu apa? Adalah hati
yang senantiasa mendorong orang itu untuk memperbaiki dirinya, amalnya, perkataannya, dan niatnya. Sehingga kalau toh dia terlanjur berbuat keliru, dia mudah untuk disurutkan kepada yang hak, kepada yang benar. Nah, itulah yang diminta oleh Allah. Hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari doa yang sering dilantunkan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ittinaba. Itulah inti dari doa dengan ketika Allahumma inni as'aluka qalban layyina, hati yang lembut. Apa maknanya? Yaitu hati yang mau menerima nasihat, yang mau untuk memperbaiki kesalahan yang terlanjur terperbuat. Nah, itulah qalbu yang sehat. Nah, tentu masing-masing kita akan bisa merasa-rasakan bagaimana sebenarnya qalbu. Apakah bersarang hawa yang menguasainya, hawa nafsu syahwat, atau sebenarnya hati itu berisi nur, cahaya, keimanan atau tidak? Mudah. Nah, bagaimana mengukurnya? Kadang-kadang kan kita digoda. Jaminannya. Nanti kecen dek buya tu batua. Dikecen dek ustaz tu bana. Nah, kadang-kadang kan kita suka bertanya begitu. Sebenarnya ukurannya mudah. Ukurannya adalah petunjuk syariat. Kalau yang disampaikan itu sudah jelas ada petunjuknya di dalam syariat, ilmu yang disampaikan dengan analisa yang memang itu lahir dari keilmuan, bukan dari syahwat, tanpa ketulusan orang untuk memberikan nasihat dan tidak ada kepentingan, tidak ada labu nyuruh-nyuruh. Ketika ulama melarang jangan lakukan itu, ala bunyi de ulama itu kira-kira. Tidak ada. Berarti dia berkata begitu mempertaruhkan kehormatan. Kan yang pertaruhkan kehormatan. Kadang kalau ditolakkan malu. Kadang awak lah mencaci maki. Tentu lah buya, buya uruslah urusan ibadah tu. Dia pertaruhkan kehormatannya untuk mengingatkan kita. Dia tidak dapat apa-apa dari itu. Berarti apa yang mendorong dia untuk mengingatkan kita, menahan langkah kita? Karena hibah dan sayang. Dari mana dia ambil peringatan dan nasihat itu? Dari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah demikian adanya, ihtarim. Hormatilah nasihat itu. Bawa ke dalam kalbu. Kalau alun tatarimu ketika itu, telungkui telantangkan. La tadribul qaul bil qaul. Tak usah dihantam kecek jo kecek. Hanya untuk mempertahankan ego awak sorang-sorang. Menuangkanlah, renuangkanlah. Mudah-mudahan tersuo nan boneh di dalam kesunyian itu dan surut akhirnya kepada yang hak. Itu yang sepertinya, yang semestinya kita lakukan. Itu pertanda hati kita itu sehat dan cenderung kepada yang benar.